Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengirim chat sebagai bukti kehadiran kalian. Ada berapa yang mengirimkan chat? 29. Ada yang merasa belum mengirimkan chat 10% sih, silakan segera saja. Sami sehat? Sami sehat? Alhamdulillah sehat. 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 Pasti terdengar tidak? Terdengar. Terdengar. Ya. Gracela Vega. Gracela Vega, kelas 7C. Suara Bu Esti terdengar sampai situ tidak? Iya. Mohon tidak disambi, tidak disambi. Silakan fokus terlebih dahulu untuk aplikasi Zoom-nya, supaya kuotanya juga tidak cepat habis ya. Silakan kamu buka Zoom-nya dan memang fokusnya ke Zoom terlebih dahulu. Aplikasi yang lain nanti setelahnya. Bu Esi ucapkan terima kasih kepada kalian yang hari ini sudah mengikuti sampai saat ini pukul 8.18 untuk baru 49 anak. Mudah-mudahan nanti beberapa menit bertambah banyak juga besok dan seterusnya. Sebelum tatap muka dilaksanakan, kalian juga tetap bersemangat. Amin. Ya, dimudahkan langkahnya, dimudahkan tangannya, dilancarkan tangannya untuk membuka link Zoom. Oke, yang menika Bu Esti badhe ngambali, badhe mengulang penjelasan utawi andaran ngingi cerita Kidang Kencana. Kalau ini sampun dipun waos, sampun madosi tembung ingkang angel, lajeng dipun padosi tegesipun, lajeng dipun nyopi mangsuli pitakenan. Lajeng kalau wingi Bu Esti ugi sampun ngintu video nggih. Video ingkang ngandharaken bab cerita Kidang Kencana. Sampun sami mangertos, bilih cerita Kidang Kencana. Perangan utawi bagian dari cerita wayang napa? Cerita Kidang Kencana bagian dari cerita wayang apa? Ramayana. Ramayana, nggih leres. Merupakan bagian dari cerita wayang Ramayana. Wesi menika badhe muter malih atau mengulangi lagi video yang kemarin. Silakan nanti apabila ada hal-hal yang penting kamu catat di buku catatan masing-masing. Dan sambil dibuka buku paketnya di bagian cerita Kidang Kencana. Siap? Siap? Mana suaranya? Kayak lagi konser dangdut aja. Siap. Coba yang semangat. Siap? Siap. Masih lagi. Siap. Gitu coba. Yuk. Siap. 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 Aisa Naufal Ali, siap?
Ya, Bu. Sudah sarapan belum ini? Oh. Belum? Masak. Nggih, enjang meleh sarap. Oh, atau mungkin sudah berpuasa ya, tidak apa-apa, yang penting tetap bersemangat, nggih. Ayo, ayo yang coret-coret. Siapa ini yang coret-coret atau adiknya sedang ikut Zoom ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Mriki, Bu Eva Badi, jelentrehake babakan kidang kencono. Kidang kencono inggih menika. Tunggaling. Mohon sewu Bu, suarane kirang jelas Bu. Suara? Nggih, ini kamu abaikan suara videonya. Karena kemarin kan kamu sudah bisa memutar sendiri, nggih. Jadi sekarang Bu Esti menjelaskan secara langsung. Oke, Bu, ternuhun. Kalau suara Bu Esti masih bisa didengarkan? Sakit. Tapi sakit, Bu. Sakit, Bu. Nah, dimulai dari sini ya. Kidang kencana menika panulisan mawi utawi kanthi aksara Jawa. Kidang kencana. Mratelani unsur intrinsik kang ana ing sajroning cerita Ramayana. Artinya apa? Kita menganalisis atau menjelaskan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita Ramayana, lakon atau dengan judul atau dengan bagian Kidang Kencana. Ya, boleh kamu perhatikan di sini ya, tanda panah. Ini adalah gambaran sosok Kidang Kencana dalam pewayangan. Oke, kemudian ini ada Dewi Sinta. Katingal nggih? Katingal mboten? Tinggal. Katingal itu terlihat. Yes. Kajeng menika Prabu Rama utawi Prabu Rama Wijaya. Wijaya. Nggih. Unsur intrinsik wonten pitu nggih. Wonten tema. Lajeng napa malih cobi? Pa? Para? Para. Paraga utawi tokoh. Lajeng wewatek utawi perwatakan. Lajeng alur utawi urutan kedadean. Terus latar. Latar wonten tiga napa mawon? Latar itu latar waktu, latar suasana. Papan, tempat utawi papan. Ingkang kaping tiga latar suasana. Oke, lajeng wonten malih napa amanat utawi piweling. Sudut pandang. Oke. Dari unsur intrinsik yang pertama, apa kang dadi underaning utawi tema cerita kasebut? Apa yang menjadi tema atau gagasan yang diceritakan dalam cerita Kidang Kencana? Ini namanya analisis, nggih. Analisis tidak hanya menjawab singkat. Misalnya apa kan jadi underlining tema cerita tersebut? Pengapusan misalnya itu bukan analisis. Nah, mereka underlining cerita utawi tema Ramayana lakon Kidang Kencana
yaitu pengapusan utawi penipuan. Boleh kamu catat. Ya, sambil dicatat. Atau mungkin yang kemarin sudah mencatat secara mandiri, jempol dan silakan dibaca kembali. Penandanya apa? Kok disebut penipuan? Pada bagian ini, ora dinyana kidang kencana mau malih raseksa aran kala marica. Tidak disangka kidang kencana tersebut berubah menjadi raseksa yang bernama kala marica. Oh, pun gambaran wayang kala marica. Medeni mboten. Medeni mboten iki. Napa ganteng? Medeni. Medeni. Kala utawi butong nggih, itu digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan secara fisik dan juga sebagian besar memiliki sifat yang kurang baik. Nah, ini contohnya kala marica ini bersekongkol kang didawuh Prabu Rahwana. Jadi kala marica itu menjadi suruhan Rahwana. Itu menjelma dadi kidang supaya bisa melut, bisa menarik, bisa apa ya istilahnya? Milik Dewi Sinta. Menggoda. Nah, karena tahu itu tidak Dewi Sinta itu naksir atau tertarik dengan kidang kencana yang ketika dalam sebuah upacara itu kita Dewi Sinta melihat kidang kencana sedang berlari dan akhirnya Dewi Sinta meminta Prabu Rama untuk mencarikan sampai akhirnya di hutan itu melihat kembali dan Dewi Sinta meminta Raden Rama untuk memburu utawi napa wingi nggih basa kramane Bu sinonime buru napa wingi bebendak utawi bujeng. Ya, diingat-ingat nggih. Buru bebedak lajeng bujeng tegesipun sami. Tujuane napa? Supaya bisa melut Dewi Sinta lan gawe pisah karo garwane yaiku Raden Rama. Pisah di sini artinya Raden Rama meninggalkan Dewi Sinta untuk memburu kidang kencana tersebut. Yang tujuannya nanti Rahwana akan bisa dengan mudah menculik Dewi siapa? Tujuannya itu Rahwana ingin menculik Dewi siapa? Dewi Sinta. Sinta. Dewi Sinta. Iya, Rahwana itu memiliki keinginan yang tidak baik yaitu memiliki Dewi Sinta. Walaupun tapi senadyan Dewi Sinta menika sampun dados garwanipun Raden Rama. Kalau temanipun utawi undraning cerita. Lajeng menika lakune cerita utawi alur utawi plot. Cerita Ramayana lakon kidang kencana duweni alur maju yaitu alur kang jlentrehake prastawa awit saka patepungan. Ya, boleh kamu perhatikan ya. Kata patepungan utawi tembung patepungan tegesipun pengenalan. Apa kemarin yang kita sebut bagian orien? Namanya apa? Bagian orien? Tasi. Oke, leres. Patepungan menika bagian orientasi. Awit saka patepungan masalah tumekan paripurna. Dari awal perkenalan, kemudian muncul masalah, sampai akhirnya atau tumeka paripurna, sampai selesai, sampai penyelesaian atau resolusi. Nah, bagian-bagiannya dari yang pertama, penggalan situasi cerita.
situasinya saat itu ada di mana, siapa saja, mungkin waktunya, waktu apa. Hasil pengungkapan peristiwa pada jam tersebut atau pada waktu tersebut, pada tempat tersebut, oleh tokoh-tokoh tersebut. Itu ada peristiwa apa di situ? Jadi, dari cerita Kidang Kencana, penggalan situasinya, ing mono dandaka dan seterusnya. Iku nggih, pengungkapan peristiwa. Dewi Sinta, Presani, Kidang Kencana. Menuju konflik. Dewi Sinta yang terpikat oleh Kidang Kencana meminta Prabu Rama. Prabu Rama untuk memburu. Kemudian konflik selanjutnya adalah apa? Ketika Dewi Sinta meminta adik Rama, yaitu yang bernama Lesmana. Ya, kemarin ada yang bingung ya ketika mengerjakan teka-teki silang dan menamai gambar. Kemarin ada yang bertanya, Bu, adik dari Prabu Rama itu siapa? Nah, biasanya itu disebut Lesmana. Atau nama lainnya Laksmana bisa. Tapi bukan Laksana, nggih. Ada yang mengisi Laksana kemarin. Jadi antara Laksmana dan Lesmana. Niku asmanipun rayinipun Prabu Rama. Kalau Prabu Rama biasa disebut Prabu Rama atau Prabu Rama Wijaya. Ya, menika wau konfliknya ada dua, nggih. Diawali dari Dewi Sinta meminta Rama untuk memburu. Dewi Sinta nyuwun garwanipun inggih menika Prabu Rama kangge mbujeng Kidang Kencana kasebut. Lajeng Dewi Sinta ngare-hare utawi nyuwun dhateng Yayi Lesmana kangge nyusul Prabu Rama. Puncak konfliknya di mana? Puncak konfliknya adalah ketika Lesmana akhirnya meninggalkan Dewi Sinta sendirian. Kemudian datanglah Rahwana menculik Dewi Sinta. Itu puncak konfliknya di situ. Ketika Prabu Rama berhasil memanah Kidang Kencana, dan akhirnya Prabu Rama itu tahu bahwa sebenarnya Kidang Kencana hanyalah jelmaan dari Kalamarica. Pada saat yang bersamaan, Lesmana itu sudah meninggalkan Dewi Sinta. Dan akhirnya mereka berdua menyadari bahwa sebenarnya ini hanyalah trik atau tipu daya dari seseorang. Nah, waktu itu kan belum mengetahui bahwa yang ada di balik semua itu adalah Prabu Rama. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya akhirnya Sinta berhasil diculik oleh Prabu Rahwana. Dan Lesmana serta Rama Wijaya mencari, berusaha mencari. Nah, ini alur dari lakon Kidang Kencana yang nanti akan dilanjutkan dengan lakon selanjutnya, yaitu Resi Jatayu, yang mana nanti akan menjelaskan bagaimana Resi Jatayu itu berusaha menghalangi Rahwana untuk menculik Dewi Sinta, dan akhirnya Rama Wijaya ditunjuk oleh Resi Jatayu menuju ke tempat di mana Rahwana membawa Dewi Sinta. Hanya saja untuk cerita Kidang Kencana berakhir atau diselesaikan hanya sampai ketika Rama dan Lesmana itu bertemu dengan Jatayu, ketika Rama dan Lesmana berusaha mencari Dewi Sinta. Nah, oke. Alur dari cerita lakon Kidang Kencana.
Intinya tiga, orientasi, ini orientasi berarti bagian 1 dan 2. Lajeng komplikasi itu bagian 3 dan 4 tadi ya, mulai dari Rama memburu Kidang Kencana, kemudian pada akhirnya Dewi Sinta pun ditinggalkan oleh Lesmana, dan yang terakhir penyelesaian. Penyelesaiannya itu tadi, Dewi Sinta berhasil diculik oleh Rahwana. Itu lajeng latar cerita utawi setting wonten wekdal papan lajeng suasana papan utawi tempat kejadian ing alas Dandaka utawi wana Dandaka. Wana kemarin artinya alas nggih. Sinonim utawi dasanamane wana yaiku alas. Ya, alas Dandaka itu adalah tempat di mana Dewi Sinta, Prabu Rama, dan Lesmana mengembara. Latar wektu ora digambarake ana ing sajroning cerita. Maksudnya tidak tertulis atau tidak disampaikan secara eksplisit, tidak ditulis langsung. Ing dina apa misalnya, atau ing wayah awan. Itu yang eksplisit. Kalau implisit, kita menganalisis sendiri. Lumrahe wong anakake pangumbara, lumrahnya atau umumnya mengembara itu pada waktu siang utawi awan. Lajeng latar suasana, latar suasananya ing cerita yaiku sepinya nyetlan medeni. Soale nopo nang jerone alas, alas gong lewang-lewung. Pohonnya tinggi-tinggi, petang dedet. Apalagi diceritakan di situ bahwa ketika Kidang Kencana berhasil menarik Prabu Rama sampai di tengah hutan, itu digambarkan keadaannya petang dedet. Unsur intrinsik selanjutnya. Paraga utawi tokoh. Kita mulai dari sini, Dewi Sinta yang digambarkan sebagai perempuan yang sangat cantik sehingga Rahwana terpesona dan terkagum-kagum sampai tidak rela Dewi Sinta menjadi istri Prabu Rama. Niko gambaripun Dewi Sinta. Menawi wonten Ilka Kolowingi, Bu Esti maringi wayangipun kangge gambar hitam putih nggih. Nah, ini contoh gambaran yang berwarna. Dewi Sinta. Lajeng Prabu Rama. Ini adalah gambaran Prabu Rama. Selanjutnya Kidang Kencana. Kidang Kencana. Kidangnya berbulu emas. Kencana tegese emas nggih. Engkang salah jengipun Lesmana utawi Laksmana, Yayi utawi adi saking Prabu Rama. Lesmana itu sangat setia kepada kakaknya. Menika Resi Jatayu utawi Manuk Jatayu. Dan yang terakhir Rahwana utawi Dasa Muka. Satu lagi tadi yang kita sudah melihat di depan, nggih, Kala Marica yang menjelma menjadi Kidang Kencana. Amanat, amanat utawi piweling saking cerita Kidang Kencana. Antawisipun setunggal, aja gampang kapilut karo kaendahan. Amarga barang kang indah durung mesti duweni mupangat. Janganlah mudah tergoda dengan keindahan. Karena sesuatu yang indah belum tentu memiliki manfaat. Nah, ini gambaran dari Prabu, maaf, Dewi Sinta yang tergiur atau tergoda oleh keindahan Kidang Kencana. Padahal ketika diburu pun akhirnya Kidang Kencana akan mati dan mungkin sebatas di
makan. Nah, entah atau mungkin gambarannya saat itu akan dimanfaatkan bulunya yang merupakan emas atau bagaimana. Nah, intinya amanat atau nasihat yang bisa kita ambil salah satunya ini. Istilahnya jangan terburu oleh keinginan ya. Berbeda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang kita benar-benar harus mencukupi, tetapi kalau keinginan itu tidak harus. Nah, di sini. Piweling ingkang kaping kalih, dadi wong iku kudu setiti lan ngati-ati amarga bebrayan iku ana ing samubarang. Ya, kita harus tetap waspada. Tetap hati-hati dimanapun. Oh, ini harusnya bebayan. Bebayan itu bahaya. Ya, waspada terhadap bahaya yang bisa kita temukan di mana saja. Lajeng aja monggugu utawi manut panemune dhewe. Cinta itu menganggap memburu kidang kencana sudah sangat benar. Ya, karena tadi, karena dikuasai oleh keinginannya, sehingga mau tidak mau Prabu Rama mengikuti keinginan Dewi Sinta. Namun di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Lesmana, kemudian bagaimana kasih sayang Rama terhadap Dewi Sinta. Oke, amanat. Menawi sudut pandang itu jelas karena dalam cerita ditulis nama-nama tokoh, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Oke, begitulah penjelasan cerita dari Kidang Kencana. Untuk nanti siang, untuk jadwal tugas terstruktur, silakan kamu gunakan untuk belajar sendiri, dan bagi yang belum mengumpulkan tugas, gunakan waktu pada hari ini, jadwal tugas terstrukturnya, untuk mengerjakan tugas yang belum kamu kerjakan. Boleh juga kamu nanti mengirimkan chat ya, dengan teman kamu yang sekiranya kamu tahu teman kamu itu belum mengerjakan, dicawel, diingatkan untuk mengerjakan tugas. Wow. Yeah. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:44. Maka setelah ini kalian melanjutkan belajar dengan Ibu Nur Betty Ningrum untuk pelajaran matematika, nggih. Ya. Cukup dari Bu Esti. Itu tadi hanya contoh analisis ya, analisis unsur intrinsik yang sebenarnya juga sudah kita bahas melalui WA, hanya saja Bu Esti ingin menyampaikan secara langsung. Ya, apabila nanti ada kendala, ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan pertanyaan, ya, WA. Boleh di grup, boleh japri. Kalau di grup, keuntungannya itu nanti teman kamu juga bisa tahu apa yang kamu tanyakan, sehingga penjelasannya juga diterima oleh semua teman kamu dalam grup. Kalau japri, ya mungkin kamu masih malu atau bagaimana, tidak apa-apa. Nanti yang sekiranya pertanyaan kamu juga perlu diketahui oleh teman kamu, akan Bu Esti share di grup. Ya, cekap semantan, saking Bu Esti, mewakili Bu Ariati juga. Bu Ariati kebetulan sudah pagi ini sedang mendapatkan tugas membina dalam kegiatan pramuka. Ya, semua. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.